menunya gimana? Mengingat udah dikasih yang manis-manis dan gurih-gurih aja, masih malas makannya Pak Ustaz. Itu gimana Pak Ustaz untuk kasih menu yang terbaik untuk balita? Manis-manis dan gurih-gurih saya masih malas makan. Ya ibunya belajar masak. Saya ada apa namanya buku lah beberapa ibu-ibu yang akhirnya karena concern ya, karena concern dalam dunia makanan sehat buat anak, akhirnya dia bikin buku itu. Nanti bisa dilihat tuh ya beberapa. Dan sudah banyak sekarang ibu-ibu yang akhirnya mengelola atau mengolah makanan menjadi makanan yang sedap ya dan lezat tapi tetap sehat gitu kan. Itu mungkin bisa dipelajari tuh. Kalau saya pribadi memang tidak terlalu mendalami dunia tersebut, tapi yang lebih buat saya lebih concernnya adalah bagaimana mengenalkan herbal kepada anak-anak sebenarnya. Ya, anak balita, misalkan sekarang saya di rumah ada anak umur 4 tahun gitu kan, mereka kalau sudah sakit, sudah tahu tuh, dia akan cari saya, ayah herbal, mau minum herbal gitu kan, seperti itulah. Kita jadi mengajarkan hidup dengan pencegahan, ya kalaupun ada sakit pun kita arahkan ke sana. Tapi kalau mungkin kalau menunya terlalu singkat juga sekarang untuk dibahas waktunya nggak cukup ya. Tapi mungkin saran saya mungkin coba dibaca ya beberapa ulasan-ulasan dari ibu-ibu komunitas sehat ya yang mereka punya resep-resep ya atau resep-resep untuk balita atau mungkin keluarga di rumah. Mungkin Allah a'lam.